Saat ini nampaknya Alina telah terhasut dengan semua perkataan dari mamanya yang membuat Alina saat ini telah membenci Shiva. Kita juga tahu ya guys bahwa memang sebenarnya di sini yang paling merasa tersakiti adalah Alina. Karena seharusnya Alina tidak seharusnya mendapatkan hal yang seperti ini. Padahal ia selalu saja berusaha untuk selalu baik terhadap Davri dan juga Shiva. Namun di sisi lain Shiva dan juga Davri tidak bisa disalahkan atas semua kejadian dan juga hal ini. Karena mereka juga tidak tahu bahwa kejadiannya akan menjadi seperti ini. Dan pernikahan mereka pun terjadi itu karena keadaan yang telah sangat mendesaknya. Nah guys, kira-kira apa hal yang akan terjadi di episode selanjutnya? Kira-kira apakah akan terjadi konflik baru yang semakin memanas yang akan membuat